Hai, bertemu lagi dengan Zafira Oke Channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengamankan akun Telegram kita. Karena akun Telegram kita itu sangat penting teman-teman ya, bisa juga untuk bisnis. Salah satunya adalah untuk jual beli pulsa. Nah, ini bermasalah kalau akun kita dibajak orang lain atau dihack orang lain, nanti pulsa kita bisa habis atau mungkin untuk bisnis lainnya. Nah, ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengamankan akun Telegram kita. Saya akan membagikan dua cara teman-teman ya. Ayo kita ikuti video berikut. Cekidot. Langsung saja teman-teman ya, kita buka aplikasi Telegram. Buka. Kita buka aplikasi Telegram. Nah, kita pilih bahasa teman-teman. Ini saya ubah bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman ya. Ini paling atas, ini ada yang mau masuk ke akun kita. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada kode verifikasi masuk yang atas sendiri ini. Ini mau orang bajak akun kita. Nah, bagaimana cara mengamankan? Yang pertama adalah kita klik di garis tiga ini. Kita klik saja. Langsung kita klik pengaturan. Nah, setelah pengaturan, kita cari privasi dan keamanan yang ada tanda kunci ini teman-teman ya. Kita klik. Nah, kita cara yang pertama, kita cari yang di bawah ada tulisan perangkat. Nah, perangkat ini ada dua. Nah, ini teman-teman ya, bisa jadi dulu kita nyambungkan ke laptop iOS atau Windows kita. Bisa jadi laptop kita sudah kita jual, HP kita sudah jual yang untuk menyambungkan paralel Telegram tersebut. Makanya kita hapus saja. Bisa jadi ini digunakan orang lain. Kita hapus saja, klik yang bawah ini. Yang atas ini Vivo 1802, yang atas ini, yang ini. Ini apa? Milik saya sendiri, yang bawah ini ya. Ya, ini kita klik hentikan sesi. Klik saja hentikan sesi yang merah ini, klik akhiri. Nah, kita aman teman-teman ya. Kita aman dari buka dua perangkat. Kita menginjak pada cara yang kedua untuk mengamankan akun kita, yaitu akun Telegram. Yaitu kita cari menu verifikasi dua langkah teman-teman ya. Paling atas sendiri ini ada apa ini? Ada tanda itu, buka kunci itu. Verifikasi dua langkah paling atas sendiri kita klik. Nah, kita atur kata sandi, klik saja. Nah, ini buat kata sandi sesuai teman-teman ya, sesuai teman-teman mau kata sandi apa silahkan. Langsung klik tanda panah yang biru itu, kita klik, masukkan ulang sandinya. Kita klik kalau sudah, kita klik tanda panah yang biru. Petunjuk kata sandi ada, Anda dapat membuat petunjuk opsional untuk kata sandi Anda. Ini petunjuk apabila lupa kata sandi. Tidak usah, kita lewati aja.
kita lewati. Surel pemulihan, kalau teman-teman ini mau memulihkan pakai email juga bisa, masukkan emailnya. Ini untuk pemulihan apabila lupa kata sandi ya, kita masukkan email. Sesudah masukkan email, teman-teman bisa klik yang tanda panah biru ini tadi. Nah, masuk kode verifikasi, cek di email teman-teman. Kita masuk ke email, buka email. Nah, emailnya ini, buka email. Nah, paling atas ada kode Telegram, kita klik. Nah, kita kodenya masukkan teman-teman ya. Kata sandi sudah dibuat. Kembali ke pengaturan. Nah, ini teman-teman ya, pengaturannya kayak gini. Apabila kembali bisa ganti sandi, ganti surel pemulihan juga bisa. Nah, ini teman-teman, ini cara untuk mengamankan akun Telegram kita, karena akun Telegram ini sangat rawan teman-teman ya, terutama untuk bisnis teman-teman yang mempunyai bisnis jual beli pulsa. Kalau dia ya habislah pulsanya. Mungkin itu tip dari saya untuk mengamankan akun Telegram kita. Semoga bermanfaat. Bye bye.